Sekarang coba, Dennis. Ma, ha. Ho, Dennis. Bukannya ha. Iya, Pak Haji. Ma, ho, she. Pak Haji, ada yang bocor. Buku Iqra Qibli basah. Ya udah, kita geseran aja duduknya ya. Iya, Pak Haji. Pak Haji, di sini juga bocor. Karpetnya basah. Celana Ucup jadi basah deh. Ya udah, belah mari aja deh ya duduknya. Waduh. Ya udah deh, sekarang kita gulung dulu aja ya karpetnya. Ayo, pada bantuin. Ayo. Ayo teman-teman, bantuin. Ayo. Angkat. Ucup yang sebelah sana ya, Kak Adit. Iya, Cup. Ini, ditampung ya air bocorannya, biar kagak becek. Lantainya Devipel ya, Pak Haji? Oh iya, boleh deh, biar kagak licin. Sebentar, saya mau ambil ember lagi di belakang. Iya, Pak Haji. Sini, Kak Devi, Ucup bantuin. Sini, Ucup bantuin. Iya, Cup. Yang bersih ya. Beres, Kak. Kamu sih, Cup. Jadi jatuh deh. Iya, Cup. Kasihan Qibli. Maaf, Kak Qibli. Ucup gak sengaja. Aduh. Ya ampun. Masya Allah. Bukannya beres ini sih namanya. Tapi malah jadi tambah berantakan di musola. Maafin kita, Pakji. Ya, Pakji. Gini aja, Pak Ji. Mumpung hujannya udah berhenti, gimana kalau kita gotong royong ngebetulin genteng musola yang bocor? Wah, saya setuju. Musola ini kan rumah kita bersama. Kalau bocor begini, gimana kita bisa sholat berjamaah? Lah iya, anak-anak jadi gak bisa belajar ngaji. Kasian itu bocah pada. Terima kasih, bapak-bapak semuanya. Emang, saya juga niatnya begitu. Bang Sopo sama Bang Jarwo siap bantuin kan? Lah kalau soal bantuin sih, saya selalu siap ya. Cuman kan, anu itu loh, biasa. Siap ya, laksanakan. Ini Bang Haji kok udah bahaya berarti. Oh, Sopo juga siap ya. Alhamdulillah. Adit sama teman-teman juga siap bantu ya. Pak Haji. Elah, kamu tuh loh anak-anak ini paling cuman bisanya ngerecokin doang loh. Enggak, Bang Jarwo. Janji. Eleh. Udah. Cepet kita kerjain deh, biar cepet kelar. Adit sama teman-teman kalau mau bantuin boleh. Kagak dilarang. Dit, nanti kamu kasih tahu Bunda ya. Kasih tahu apa ya? Kasih tahu apa ya? Ayah kok jadi lupa ya? Hati-hati, Wo. Ntar pecah tuh genteng. Iya, Bang Haji. Tenang aja, tenang. Ucup. Bang Haji, udah beres semuanya. Kalau hujan lagi, insya Allah udah gak ada yang bocor. Alhamdulillah. Bapak-bapak, anak-anak, ayo semuanya istirahat dulu. Sambil dicicipi nih kue-kuenya. Nah, ini juga ada teh sama kopi nih, diminum ya. Oh iya, ayah baru inget. Tadi maksudnya ayah mau ngasih tahu bunda buat bikin kue. Ayah, udah telat ayah.
Ayah. Ayah. Waduh, itu ada pisang goreng, ada kopi. Waduh, mantap ini. Saya tak turun duluan ya. Mikir. Misi. Mata, turun sih, misi. Pelan-pelan dong, menjar, wak. Aduh. Wes, saya. Masya Allah, Jaro. Ya, elah, wak. Agak sabaran banget. Timbang lihat pisang goreng doangan. Maaf semuanya ya. Buru-buru. Habis anu dulu. Udah kelaperan. Aduh, terus gimana ini? Pecah lagi gentengnya. Iya. Maaf tuh ya. Pokoknya semua tenang lah. Nanti tak beresin lagi. Ya kamu beresin sendiri. Jangan gitu toh. Pada Sogi. Mat. Aduh, maksud saya sendirian. Bantuin dulu toh. Ayo cepetan. Nanti kita makan bareng. Tenang aja deh bang. Udah kagak nahan nih, lihat kopi. Iya, saya juga haus banget nih. Ntar saya naik lagi deh, wo. Lihat terus, iki piye toh. Masuk, aduh ya Allah. Yes. Nasib. Hedeh. Pak Haji, karpetnya belum kering, masih basah. Waduh, terus gimana dong? Nggak usah khawatir. Oe nyumbang karpet baru ah buat musola. Mudah-mudahan ada guna punya ah, Udeng. Alhamdulillah. Makasih ya, Cang. Rasa toleransi ente emang tinggi, Cang. Patut dijadiin contoh buat yang lainnya. Oe. Sama-sama, Udeng.